Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Jalani program kehamilan, potret Muzdalifah ini jadi sorotan. Dikutip dari Brilio.net, membahas kehidupan artis sekaligus pengusaha ternama, Muzdalifah memang tak pernah ada habisnya. Tak hanya karirnya saja, kehidupan asmaranya pun kerap mencuri perhatian. Usai menikah dengan Fadel Islami pada April 2019, Muzdalifah semakin menjadi sorotan lantaran perbedaan usia hingga 15 tahun. Sudah 7 bulan menikah, Muzdalifah dan Fadel mengaku sudah mulai untuk menjalani program kehamilan. Kini, mantan istri Nasar ini sudah mulai mengatur asupan gizi makanan. Selain itu, ia juga rutin mengonsumsi vitamin dan makanan berprotein seperti telur untuk menunjang kehamilan. Saat menjalani program kehamilan tersebut, ada yang berbeda dari penampilan Muzdalifah. Ia terlihat semakin langsing dan bugar, seperti yang terlihat pada beberapa foto terbaru Muzdalifah, baik di Instagram pribadinya maupun pada akun milik suaminya, Fadel Islami. Baru-baru ini, Muzdalifah mengunggah foto bersama istri Bambang Susatyo. Bukannya mengomentari momen unggahannya, warganet malah dibuat salah fokus dengan gaya Muzdalifah. Mereka menyebut Muzdalifah terlihat semakin cantik, langsing, dan bugar. Muzdalifah juga terlihat lebih langsing saat foto bersama Fadel Islami. Meskipun mengenakan jaket, Muzdalifah masih terlihat kurus dan bugar. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Muzdalifah gencar mempromosikan produk pelangsing miliknya di Instagram dengan mengangkat khasiat buah lemon.